Halo Sobat El, kembali lagi di review bareng Sinar Mega. Di video kali ini, kita mau ngebahas 5 barang wajib yang harus kamu siapin sebelum kembali bersekolah. Penasaran barangnya apa aja? Yuk, kita tonton video ini sampai selesai. Barang yang pertama adalah buku tulis. Nah, Sobat El, kalau sekolah nggak bawa buku tulis, mending pulang. Nah, Sobat El, kalian jangan lupa sebelum balik ke sekolah, nanti kalau kalian udah masuk sekolah, kalian harus mempersiapkan buku tulis. Karena ini adalah barang penting yang harus kamu bawa ketika kalian mau menempuh pendidikan di sekolah. Dengan buku tulis, kalian dapat mencatat ilmu-ilmu yang kalian dapatkan di sekolah. Mau itu dari teman kalian, dari guru-guru kalian. Jadi pastinya kalian gak akan lupa dengan ilmu-ilmu yang telah diberikan. Makanya buku tulis itu sangat penting. Barang yang kedua adalah binder. Terima kasih. Barang yang kedua adalah binder. Nah, binder ini biasanya kalau dulu aku pas zaman sekolah, aku pakai tuh buat catatan-catatan atau nilai-nilai hidup yang penting. Nah, jadi binder ini biasanya dipisah sama mata pelajaran lainnya. Buat hal-hal yang aku rasa penting atau biasanya schedule, jadwal-jadwal atau misalkan besok ada PR apa. Nah, aku tulisnya di binder kayak gitu, teman-teman. Barang selanjutnya adalah tempat pensil. Nah, kalian wajib banget nih yang mau balik ke sekolah buat bawa tempat pensil supaya alat tulis atau stationery kalian itu tidak berceceran. Bayangin kalau bolpen tiba-tiba hilang di tas, nyangkut-nyangkut keselip-selip, belum lagi kalau diambil sama teman sebelah, kan bahaya banget. Nah, makanya jadi kalian butuh tempat pensil. Nah, kalau kalian sadar, ini tempat pensilnya sama ya sama warna binernya yang tadi tuh. Jadi cocok banget buat kalian milikin dan kalian siapin buat nanti kembali ke sekolah. Barang selanjutnya adalah stationery. Nah, setelah tadi kita membahas kotak pensil atau tempat pensil, nggak lengkap kalau tempat pensil nggak ada isinya. Makanya di sini aku udah nyiapin stationery atau alat tulis yang senada banget sama tempat pensil kalian. Jadi di sini kalau dulu aku sekolah, biasanya aku membawa cutter, terus membawa bolpen, ada bolpen lagi, pensil, dan tentunya penghapus. Nah, penghapusnya kecil banget, teman-teman ya. Tapi penghapus tuh nggak usah gede-gede, karena semakin besar penghapus berarti menandakan bahwa kita sering melakukan kesalahan. Jadi penghapus kecil aja, teman-teman. Oke, jadi ini stationery-nya tuh sengaja aku setting buat warnanya tuh senada ya. Kalau kalian sadar tuh, warnanya dari tadi binder, sekarang tempat pensil, semuanya sama warnanya. Jadi itu dia udah 4 barang wajib yang aku saranin buat kalian siapin sebelum berangkat ke sekolah. Dan sekarang kita bakal ngebahas barang wajib terakhir yang harus kamu bawa ke sekolah. Ini bisa terbang. Kalian kalau ke sekolah harus bawa tas. Di sini aku udah siapin tas yang lucu banget ya. Jadi ada gambar guguk, di sini ada gambar anjing ya. Ini kayaknya anjing corgi. Tas ini tuh bisa kalian jadiin tote bag gitu ya, supaya kesannya tuh kekinian kayak gitu ya. Jadi bisa jadi tote bag, bisa juga jadi ransel, teman-teman. Jadi jangan khawatir buat, aduh, aku pegel nih pundak sebelahnya karena pakai tote bag. Karena di belakangnya itu ada solusinya, yaitu tas ini bisa jadi ransel juga. Dengan gambar yang unik, di sini juga ada seletingnya buat kalian naruh barang-barang kecil lainnya. Tuh, jadi jangan khawatir, misalkan kalian bisa buat naruh uang, bisa buat naruh uang jajan, bisa buat naruh handphone mungkin kalau yang boleh bawa handphone. Kayak gitu, dan dalamnya pun gede banget gitu, teman-teman. Di dalamnya juga ada seleting lagi ya. Dan ini tentunya bahannya anti air. Jadi kalau kalian yang buat takut kena hujan, kena apa, jangan khawatir. Karena cover dalamnya itu anti air. Oke, itu dia teman-teman. 5 rekomendasi barang wajib yang harus kalian siapin sebelum kembali bersekolah. Oh ya, sebelum selesai, aku mau nunjukin kalau tempat pensil binder yang tadi itu warnanya nggak cuma satu warna, teman-teman ya. Jadi ada beberapa warna lainnya, yaitu contohnya ini aku tunjukin ya. Buat barang-barang yang tadi udah di-review, kalian bisa dapatkan di toko Sinar Megastore melalui link yang nanti aku masukin di description box. Oke? Jangan malas sekolah, karena sekolah itu penting bagi kemajuan bangsa dan negara. Sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya.